kembali berjumpa lagi dengan Kak Rafis di Gerak dan Gaya. Teman-teman, tentu saja hari ini Kak Rafis sudah kedatangan tamu spesial. Kita coba cek dulu. Ini teman-teman semuanya dari mana? Oke, Kak Rafis sudah kedatangan tamu spesial dari TK Mahat Islam. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, Kak Rafis bakal cek sound dulu nih semangat dari teman-teman Kak Rafis. Teman-teman, tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk anak soleh. Oke, Masya Allah, ini teman-teman Kak Rafis sudah semangat semua ya. Dan tentu saja teman-teman Kak Rafis hari ini bakal menampilkan penampilan yang sangat spesial. Namun untuk penampilan yang pertama akan dibuka dengan doa pembuka. Langsung saja teman-teman Kak Rafis, silakan maju ke depan. Oke, ini dia teman-teman Kak Rafis sudah pada datang di depan. Wah, ini Masya Allah sekali. Ini teman-teman mau pada baca doa ya? Iya. Ini mau pada baca doa atau baca Pancasila? Baca doa? Iya. Kita cek dulu nih teman-teman Kak Rafis sudah pada siap belum? Teman-teman sudah siap? Yang di sini coba. Teman-teman sudah siap? Yang di sana teman-teman sudah siap? Oke, dan inilah penampilan pertama. Doa pembuka, silakan. Kak Rafis
Halo teman-teman. Ini Kak Rafid, tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Siapa yang mau ditanya sama Kak Rafid? Siapa? Siapa? Kamu? Kamu mau? Iya. Ya udah sini-sini. Ya udah. Halo, coba nih kenalan dulu. Tuh kameranya. Halo, lihat kamera. Halo. Halo, namanya siapa? Ali. Ali. Kalau kamu namanya siapa? Husain. Coba nih tadi kamu baca doa panjang-panjang nih, doa apa coba tahu enggak? Enggak tahu ya pun. Coba coba kamu, Husain. Kamu tahu enggak ini tadi kamu baca doa panjang-panjang tuh doa apa? Apa coba? Wah, enggak tahu Ustazah ini doa apa sih coba? Doa Wisnu Soba ya? Iya tuh. Iya, tahu enggak? Udahlah, enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa baca doanya ya, oke? Okay? Ini umur berapa nih coba kamu, Ali? 5. 15 tahun. 5. 5, 5 tuh 5 apa coba? 5 tahun. Umurnya 5. 5 tahun. 5. Coba 5 gimana? 5. 5 atau 6? 6. 5 tahun ya. Ini kalau setiap pagi memang baca doa atau gimana? Enggak, kok enggak? Ini malu-malu dia. Kalau pagi baca doa ya? Iya. Oh, kalau di rumah enggak, ya udah enggak apa-apa. Yang penting pinter ya baca doa di sekolah. Coba nih Husain, Husain kamu umur berapa Husain? Umur berapa? Umurnya berapa coba? Dito, berapa? Berapa itu? Itu berapa? Coba-coba, yuk hitung yuk. Umurnya berapa? Gini-gini. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 atau 6? 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kalau pagi baca doa enggak? Ini katanya enggak dia. Kalau di sekolah baca doa? Baca doa, oke. Yang ngajarin ustazah siapa? Ustazah siapa? Muk. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa nih malu-malu. Ini coba kita cek sound yang cewek. Halo teman-teman. Kamu mau nggak ditanyain sama Kak Rafid? Mau? Kamu namanya siapa coba? Najwa. Najwa, hai Najwa. Najwa umurnya berapa? 5 tahun. Najwa bisa baca doa yang lain nggak? Bisa, ya udah. Tapi nanti ya, coba ya. Teman-teman, kita kenalan lagi di sini sekali lagi. Siapa? Sini. Siapa? Siapa yang mau? Ya udah sini sini sini. Sini coba. Kamu namanya siapa? Asa. Umurnya berapa Asa? 6 tahun. Ini kelas-kelas berapa berarti? Kelas berapa? Oh, TKA. Iya. Kelas 1. Ini setiap pagi memang baca doa ya Ustazah ya? Iya. Setiap pagi baca doa. Doanya apa aja Ustazah? Iya, terus doa sebelum belajar, terus oh sama Asmaul Husna, oke, masya Allah, pinter-pinter ya teman-teman, oke semuanya teman-teman Kak Rafid, terima kasih, dadah, terima kasih semuanya, silahkan bisa kembali, dadah, masya Allah itu tadi penampilan pertama dari teman-teman Kak Rafid dari TK Mahat Islam dan tentunya penampilan selanjutnya nggak kalah keren, iya sayang dibawa aja ya. Dan tentu saja penampilan selanjutnya nggak kalah keren karena akan ada penampilan yang sangat hebat dari teman-teman Kak Rafid. Penasaran penampilan apa? Langsung saja kita panggil ke depan penampilan kedua, Taekwondo. Celing, ini dia teman-teman Kak Rafid sudah ada di depan pakai putih-putih. Ini pasti mau main sepak bola ya? Bukan. Apa coba? Bukan ah. Emang taekwondo? Bukannya pakainya merah-merah bukan? Oh, ini apa sih? Oh, taekwondo Indonesia. Oh iya, teman-teman Kak Rafid mau tampil taekwondo ya? Iya. Kita cek dulu. Ini teman-teman sudah siap belum? Sudah siap? Yang sana. Sudah siap belum?
Yang di depan semuanya sudah siap teman-teman? Oke, dan inilah teman-teman Kak Rafid sudah siap penampilan taekwondo, silakan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong buat teman-teman Kak Rafid. Waduh, ini sudah bisa hap, 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 hap. Kok nggak ada yang jatuh-jatuh sih tadi? Emang nggak ada jatuh-jatuhnya ya? Ini siapa yang mau duel sama Kak Rafid? Ayo, sini. Oke, kamu rendah, Kak Rafid lari ya. Waduh, ini jagoan-jagoan neon semua dong. Nih, sini. Nih kita coba ngobrol. Ini jagoan neon. Halo, namanya siapa? Abrisam. Abrisam, panggilannya? Abrisam, panggilannya taekwondo. Hey, Johnny. Bukan dong, sini dong. Sini. Nanti kamu kalau main smack-smack kan nanti aja. Umurnya berapa coba? 6. 6 kok 6 kok gini? 6 berapa 6 coba? Oh iya, ya udah. Nih, coba lagi geser lagi. Kamu namanya siapa? Coba. Halid. Halid. Oke, Halid umurnya berapa, Halid? 4. 4. 6. 6. Iya, nih kamu coba belajar taekwondo dari kapan nih? Dari kapan? Dari sebelum lahir ya pasti ya? Dari USTK. Oh, dari USTK katanya. Lu udah berapa lama coba belajar taekwondo? Udah lama? 10 tahun? Oh, tiap hari? Iya. Latihannya hari apa aja? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Habis dari jagoan cowok kita geser ke jagoan cewek. Kalau sini saya. Sini. Namanya siapa? Clara. Sarah. Iya, ini penyakit budak ya. Umurnya berapa? 6 tahun. Coba kalau kamu umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun juga. Namanya? Aisyah. Ini latihan taekwondo setiap hari Minggu juga bareng. Ini latihan taekwondonya setiap hari apa? Hari Minggu, sama berarti sama ini. Iya. Kalau taekwondo emang suka taekwondo atau gimana? Kenapa kok pengen belajar taekwondo? Siapa dulu nih? Siapa? Itu dilawan. Oh, coba. Ini nih apa? Kalau ada apa?
Oh, kalau pencurinya pencuri hati gimana? Oh, kalau pencuri hati dilawan juga? Oh, enggak dilawan. Ini hebat, hebat banget ya. Ini coba-coba nih, praktek sekali lagi tendangan. 1, 2, 3, ha! Sekali lagi, ha! Ah, udah, capek ya, capek. Oke, terima kasih semuanya teman-teman Kak Rafid. Dadah, terima kasih. Waduh ya, ini teman-teman Kak Rafid nih, meskipun kecil-kecil udah belajar taekwondo, katanya kalau ada pencuri nanti bakal dilawan. Hebat banget, karena bela diri itu ya untuk menjaga diri juga. Dan tentunya masih banyak penampilan yang keren selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap di Gerak dan Gaya. Gaya. Tentu saja kita akan menghadirkan penampilan-penampilan yang spesial pada hari ini. Tadi kita telah menyaksikan bagaimana penampilan taekwondo yang keren. Dan selanjutnya penampilan apa ya? Penasaran? Penasaran, langsung saja Kak Rafid panggil penampilan selanjutnya. Menyanyi, silakan. Oke, ini dia Kak Rafid sudah bersama dengan teman-teman Kak Rafid yang maju ke depan. Ini udah seperti peri-peri putri kecil ayah ya. Iya ya. Iya, Masya Allah. Ini lucu-lucu banget nih. Ini ada bunganya. Ada pink-pink, merah-merah. Mau pada nyanyi apa sih? Oh, andaikan. Andaikan aku jadi milikmu. Andaikan aku punya sayap. Oh, sayap. Sayap ayam atau sayap apa ini? Sayap burung ya teman-teman ya. Ini teman-teman sudah pada siap belum? Teman-teman sudah pada siap? Mereka udah pada siap, ini belum. Kok kamu jawabnya belum? Kamu udah siap belum? Sudah siap? Oh, sudah siap. Sudah siap semuanya? Dan inilah penampilan selanjutnya. Menyanyi, andaikan aku punya sayap. Silakan. Thank you.
Oke. Andaikan aku punya sayap. Ini Kak Rafid punya sayap loh, ini sayap cipung, capung ya. Kak Rafid juga punya sayap. Emang kalian doang yang punya sayap? Emang kalian doang yang punya sayap? Aku juga punya. Mana? Kelihatan gak? Ya gak kelihatan, ini sayap cipung, capung. Kan gak kelihatan, sayapnya transparan. Oke, Masya Allah ini keren banget ya. Nih, sini dong kenalan dulu. Sini teman-teman sini. Ini ciwi-ciwi ya. Sini dong kenalan dulu, jangan teriak-teriak. Sini kameranya di situ kameranya. Sini di belakang Kak Rafid. Ini kenalan satu-satu ya. Yo, kenalan dulu nih dari yang kanan. Siapa namanya? Siva umurnya berapa? 6 tahun. Nih, kamu umurnya berapa? 5 tahun. Namanya? Naura. Oke, sini sayang, kamu namanya siapa? Shakira. Shakira waka-waka ee. Oh, bukan. Itu beda ya Shakiranya. Shakira umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Oke, geser. Sini. Kamu sini. Kamu namanya siapa? Syakila. Oh, Akila. Umurnya berapa? 5 tahun. Oke, geser lagi sini. Kamu namanya siapa? Umurnya berapa? 5 tahun. Oke, sini. Kamu namanya siapa? Kirana. Kirana, umurnya berapa? 6 tahun. Oke, sini. Kamu namanya siapa? Umurnya berapa? 6. Kok ada yang ngerumpi nih? Ini ngerumpi sendiri atau gimana nih? Kok ini ada yang ngerumpi nih? Emak-emak banget ya. Ya kita coba main game tebak-tebakan dulu, oke? Nih teman-teman. Teman-teman kan itu andaikan aku punya sayap tuh, sayapnya sayap apa? Sayap burung. Ya kan? Sayap ayam. Oke. Kita tebak-tebakan suara. Pada tahu suara hewan kan? Oke ya. Yo, yang pertama suara ayam. Sini bangun dong, suara ayam. Tok, oke. Suara burung. Suara burung. Suara burung. Oke. Ini geser dulu. Kamu sini. Suara kambing. Bes. Sini suara sapi. Oh, oke ya. Yang ini. Yuk. Suara capung. Katanya tahu suara hewan. Yaudah nih coba nih. Bentar, geser. Nih, suara jangkrik. Krik, oke ya. Suara cumi-cumi. Katanya tahu suara hewan. Oke, sini lagi. Sini. Itu namanya suara-suara ikan. Emang ikan bukan hewan? Oh, sini. Sekali lagi. Nih ya. Suara kuda. Apa? Duduk. Ya, oke. Kita coba lagi sekali lagi. Nih, suara semut. Ada suaranya, kamu aja gak denger. Ya, coba gimana suara semut? Oke, suara buaya. Coba siapa yang tahu? Gimana coba suara buaya? Menyakar, nih suara buaya tuh, aku sayang kamu. Itu suara buaya ya, buaya darat maksudnya. Ya. Iya katanya Kak Rafid buaya. Bukan ya, Kak Rafid manusia ya. Oke, terima kasih semuanya, dadah. Masya Allah nih peri-peri kecil ayah ya, seru banget. Nari andaikan aku punya sayap. Kak Rafid juga andaikan aku punya apa ya? Punya sayap juga ya, pasti bisa keliling-keliling ya. Yaudah deh, keren banget penampilan dari teman-teman Kak Rafid. Karena selanjutnya masih ada penampilan yang gak kalah keren. Yang sangat ditunggu-tunggu inilah penampilan selanjutnya. Penampilan drum band. Teman-teman maju ke depan.
Oke, ini dia teman-teman Karafit dari drum band. Waduh, ini udah pada siap semua dengan kostum yang unik, keren, hijau, menyala ya. Ini udah kayak apa aja ini? Oh, ada emasnya juga. Oke, iya nih. Wah, ini pasti seru banget nih. Teman-teman udah pada siap belum? Sudah pada siap? Teman-teman yang di depan sudah pada siap semua? Dan inilah penampilan drum band. Silakan. Siap, 1, 2, 3, 4.
Oke, Masya Allah keren banget ya penampilan drum band dari teman-teman Kak Rafid. Ini Kak Rafid langsung aja mau tanya satu orang yang pegang, ini namanya trio ya? Apa? Ini trio ya? Ya, pegang trio ini dari tadi semangat banget nih. Halo, kamu namanya siapa? Zayan. Zayan umurnya berapa? 6 tahun. Ini kok iso hebat banget main trio nih, belajarnya berapa hari nih? Setiap hari? Iya. Ini latihannya setiap hari apa teman-teman? Setiap hari Selasa sama apa? Selasa sama Jumat. Terus tadi yang dibawain lagu apa aja nih tadi? Oh sama Senin, apa? Apa aja tadi yang dibawain? Ada di sini Senang itu ya? Terus apa lagi coba? Oh, yaudah gak apa-apa deh. Ini teman-teman Kak Rafid hebat semua. Bisa main juga, oke. Oke, hebat semua nih teman-teman Kak Rafid. Terima kasih semuanya, dadah. Dan tentu saja masih banyak penampilan selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Gerak dan Gaya. Iya, waduh, tadi kita telah menyaksikan bagaimana penampilan drum band yang sangat keren. Dan tentu saja kita akan menyaksikan penampilan yang selanjutnya yang gak kalah keren tentunya. Langsung saja penampilan selanjutnya ada Tari Kelinci, silakan. Thank you.
Yeah. Ini Kak Rafid juga kelinci tahu. Ini Kak Rafid juga kelinci. Ini kelinci-kelinci Madagaskar ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Wah, ini lucu-lucu banget nih kayak. Ini kayak kucing. Ini kucing apa kelinci sih? Iya, kelinci. Iya. Ini aku diserang sama rombongan mamak kecil. Udah sini kenalan dulu sama Kak Rafid. Sini sayang. Awas tuh kameranya di situ tuh. Satu aja ya mewakili ya. Kamu namanya siapa coba nih kameranya tuh di situ. Sini. Mundur lagi. Namanya siapa? Tifa, umurnya berapa? 6 tahun. Ini latihan tarik kelinci berapa lama coba? Geser lagi nih sayang. Geser lagi. 11 bulan. Lama juga ya? Oh, tiap hari. Ini emang suka narik kelinci atau ada tarian yang lain? Bisa tarian lain? Tari piring, oke. Tari piring itu sambil makan piring ya atau gimana? Tolong. Ya udahlah, ini teman-teman Kak Rafid hebat-hebat semua. Keren-keren banget tentunya. Waduh. Terima kasih ya semuanya, dadah. Terima kasih, dadah. Waduh, nih pada narik kelinci ya. Ternyata bukan kucing, kelinci. Tapi lucu banget nih teman-teman. So, masih ada penampilan selanjutnya yang gak kalah keren. Dan kita akan langsung panggil untuk teman-teman doa penutup. Silakan. Oke, inilah teman-teman Kak Rafid yang sudah maju ke depan. Mereka sudah pada siap untuk tampil doa. Ini teman-teman sudah pada siap belum? Halo teman-teman, sudah pada siap? Kita coba. Udah pada siap belum? Udah pada siap? Sudah siap? Udah. Teman-teman Kak Rafid sudah siap semua? Dan inilah doa penutup, silakan. Beri salam. Adik kasih sayang, amalan sayang, siapa yang tidak sayang, amalan jadi sayang. Hello, adik orang Islam bersaudara. Adik ada makan dan minum. Janganlah kamu makan dan minum. Minum panggil Betty. Adik kati tayang. Amin. 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 Amin
depan, satu, cuci tangan, cuci kaki, terus makan, tidak lupa tidur siang, sebelum dijemput, jangan pulang sendirian, di rumah tetap rajin, sholat rajin, ngaji rajin, belajar tidak boleh, bodoh tidak boleh. Oke, Masya Allah nih teman-teman Kak Rafid ya. Baru saja baca doa pulang ataupun doa penutup sama hadis, ya Allah. Masya Allah. Kenapa? Oke. Iya, nanti ya, sebentar lagi ya. Iya. Nih, aku mau tanya sama satu orang dulu. Nih, kamu namanya siapa coba? Alia. Alia, umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Iya kah? Enggak lah, enggak ya. 6 tahun atau 7 tahun? Ya, 7 tahun lah. Oh, 7 tahun. Ya udah, oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Dan langsung saja Kak Rafid bakal panggil semua teman-teman Kak Rafid dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, dan itulah tadi penampilan yang sangat keren spesial dari teman-teman Kak Rafid TK Mahat Islam tentunya. So, masih banyak episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk tetap saksikan Gerak dan Gaya setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore hanya di Batik TV. Ajib. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Yeah!